Selamat sahabat dan selamat malam bagi kita semuanya. Sebagai lagu song service kita sangsa bernyanyi dari Sd himnal nomor 426. Kita bernyanyi satu ayat saja. Sd himnal nomor 426. I shall see the king where the angels sing. I shall see the king someday. Was a car Saya mengucapkan selamat hari Sabat untuk kita semua yang hadir di tempat ini dan juga kepada saudara yang hadir, uh, yang menghadiri atau mengikuti ibadah lewat media sosial atau media online. Uh, selamat hari Sabat untuk semua. Pada Sabat ini kita akan mengikuti akan meditasi yang saya ambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12 dan ayat 19 sampai 21. Saudara mari buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-12 dan 19 sampai ke-21. Saya akan bacakan dan setelah itu kita akan meditasikan bersama selama kurang lebih 5 sampai 7 menit. Mari kita ikuti sama-sama. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, mengasihi Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah itu kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Mari kita renungkan akan ayat ini selama kurang lebih 5-7 menit. Terima kasih sudah merenungkan akan ayat ini. Mari kita ikuti bersama. Saya akan bacakan kembali sekali lagi bagian yang sudah kita meditasikan. Allah adalah kasih, saudara-saudaraku yang kekasih. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Tuhan berkati kita semua. near to thy heart mm -hmm. Ujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, Bermaslu, bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Selamat malam dan selamat sabat Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang telah hadir pada uh, Vesper Unai di malam uh, ini. Kami juga ucapkan selamat malam bagi saudara-saudara yang menyaksikan uh, melalui online dimanapun Bapak, Ibu berada. Pada saat ini saya akan membacakan susunan acara dan partisipan yang akan melayani pada vesper ini. Pianis Leticia Silitonga, organis Ibu Febrin Hutagalung, korister Selmon Yakobus, meditasi tadi sudah disampaikan oleh pendeta Jenayoan, Protokol saya sendiri, Yesi Tanggang, doa buka, lagu buka, maksud saya akan e, dinyanyikan dari SDA Himnal Nomor 289. Doa buka akan disampaikan Ibu Mila Effendi. Lagu spesial dibawakan oleh Bapak Pendeta RW Sagala. Pembicara kita pada malam ini. Bapak Deni Riki. Kemudian kita akan menyanyikan lagu tutup dari SDA Himnal nomor 88 dan doa tutup akan dipimpin oleh Bapak Deni Riki. Baiklah kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Sebagai lagu pembuka kita bernyanyi dari SDA Himnal nomor 289. The Savior is waiting. Jemaat diundang berdiri. Diundang untuk bertelut, kita akan berdoa. Oh, Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapak, malam ini kami sungguh bersukacita karena kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Karena kami malam ini masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini untuk kembali beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang adil, Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang patut kami tinggikan dan kami muliakan, hanya kepadamu lah kami menyembah. Saat ini dengan segala kerendahan hati Bapa kami bertelut di hadapan-Mu. Mohon ampun akan segala dosa serta kesalahan kami, banyak hal yang telah kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, dari hati kami, dari pikiran kami, dari perkataan kami, dan dari perbuatan kami yang mungkin telah melukai hati Tuhan dan melukai hati sesama. Ampunilah kami, Bapak. Biarkanlah Bapa memimpin kami pada saat ini, pada malam ini. Layakan kami dalam perbaktian kami dan penyembahan serta pujian kami kepada Bapa. Terlebih, Tuhan tiliklah hati kami masing-masing di saat kami sangat merindukan roti hidup. Biarkanlah roti hidup yang akan dibawakan oleh Bapak Dini Riki akan memberikan kepada kami sehingga kami tidak lagi lapar dan kami akan dikenyangkan dan kami akan membawa pulang berkat Tuhan ini. Dan biarkanlah Tuhan pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan memberkati seluruh hati dan pikiran kami, Tuhan memberkati juga Bapak Deni yang akan membawakan firman Tuhan, Tuhan berkati juga seluruh perangkat yang kami gunakan dalam perbaktian pada malam hari. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Dan biarkanlah semuanya ini hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau telah mendengar, menjawab, dan mengabulkannya, karena kami bawakan hanya di dalam nama Yesus. Amin. Hmm, Holy Spirit. i went down to the place where i used to go today i saw the same old crowd i knew before I tried to tell them, thanks to cow free, I don't come here. Different than before when the tears run down my face, I try to tell them thanks to Calfree. free, I don't leave. It. Cowfree, I'm not the man that I used to be. Thanks to free, things are different than before when the tears run down my face i'm trying to tell them thanks to free i don't live here anymore thanks to free we don't live here Selamat malam dan selamat Sabat kepada Bapak Ibu, staf dosen, para mahasiswa dan semua hadirin yang hadir pada acara ibadah vesper pada malam Sabat ini. Saya ucapkan juga selamat Sabat kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang menyaksikan akan ibadah ini melalui Zoom dan aplikasi Facebook dan YouTube Unai. Pada malam ini saya akan membawakan satu renungan singkat yang saya ambil dari buku Yosua yang saya beri judul Berapa banyak tembokmu? Saya coba cari-cari eh, pengertian dari kata tembok ya, dari kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa tembok itu adalah dinding dari bata atau batako ya adonan semen atau juga artinya tambak atau bendung dari batu ya atau batu bata dan sebagainya. Jadi dinding itu adalah satu benda ya, benda yang terbuat dari bata. Tetapi saya coba cari lagi arti kata tembok. Tembok atau dinding adalah satu struktur padat yang membatasi dan kadang-kadang melindungi suatu area dan umumnya dinding membatasi suatu bangunan dan menyokong struktur yang lainnya. Jadi dinding itu sebenarnya bisa membatasi tapi juga bisa melindungi. Mungkin dari mahasiswa di sini ada yang kenal ini permainan apa? Ada yang masih main yang ini? Seperti ini? Ada? Super Mario Bros. zaman saya waktu SMP atau SD, ya, saya hanya bisa lihat teman saya main seperti ini, karena saya nggak punya uang untuk beli seperti ini, ya permainan ini waktu itu paling canggih. Mungkin sekarang masih ada, ya. Ada yang kenal dengan permainan ini? Ada? Mungkin yang angkatan lahir di saya mungkin masih kenal, ya. Ini Pacman ya. Bagaimana nanti kita akan dikejar-kejar sama hantu itu? Ada empat, ya. Kita harus uh, menghindari, ya. Nah, kalau anak-anak uh, waktu di kelas sekolah, sahabat anak-anak ini juga sering dipakai, ya. Bagaimana cara mencari jalan, ya? Supaya mendapat, mendapatkan si hewan ini, mendapatkan atau tupai ini, mendapatkan eh, kacang ini, ya harus dicari, ya alurnya banyak sekali, apa dinding-dinding yang membatasi, ya kadang-kadang mentok balik lagi, kita harus cari lagi, ya, ada yang pernah punya pengalaman ke taman labirin seperti ini. Saya belum pernah, tapi kalau saya ditaruh di sini mungkin saya nyasar, apalagi kalau tingginya lebih dari tinggi saya, ya susah, ya. Kadang-kadang itu membatasi akhirnya kita tersesat. Ya. Ada, uh, saya ingin menceritakan pengalaman saya di tahun 2001. Saya uh, diizinkan Tuhan untuk meneruskan pendidikan saya di Universitas Indonesia. Dan pada saat itu, saya masih bekerja. Jadi, saya memutuskan bekerja sambil kuliah. Jadi, bagi para mahasiswa yang bekerja sambil berkuliah, jangan berkecil hati, ya, karena saya pun pernah menjadi sama seperti Anda, berkuliah sambil bekerja, ya. Dan itu memang satu. Pengalaman yang tidak akan pernah kita akan lupakan sepanjang hidup kita. Bekerja sambil berkuliah. Waktu saya tamat dari uh, UNA ini, ya, saya kemudian bekerja menjadi pegawai kontrak. Ya. Kemudian dari pegawai kontrak diangkat jadi pegawai tetap. Dan di tahun 2001 begitu saya berkuliah, saya turun jadi pegawai harian apa sih bedanya pegawai kontrak, pegawai tetap, pegawai harian? Ternyata ini, ya kalau pegawai kontrak punya gaji tetap setiap bulannya, tapi ya kapan saja kontrak kerja dapat diputus. Ya, jadi kalau perusahaan sudah tidak mau pakai kita lagi, stop ya sudah, nggak ada penghasilan lagi. Ya. Kalau pegawai tetap punya gaji tetap setiap bulan, ada dana pensiun tersedia. Jadi terjamin. Tetapi kalau menjadi karyawan harian, punya gaji berdasarkan jumlah jam kerja yang akan dibayarkan sesuai besaran upah per jamnya dalam satu hari. Ya. Jadi tiga macam jenis kepegawaian ini saya jalankan. Mulai dari yang kontrak, yang pegawai tetap, sampai akhirnya jadi pegawai harian. Dampaknya sangat besar. Waktu pertama kali uh, bekerja, terima gaji, sepertinya gaji itu sangat besar sekali. Karena dari dulu saya nggak pernah pegang uang sebesar sebanyak itu. Jadi apapun sepertinya pengen dibeli, ya. Ternyata berubah. Setelah 2001, saya harus cari tempat tinggal yang murah dan strategis dekat ke tempat kerja tapi tidak terlalu jauh memakan waktu bila ke kampus. Kebetulan kampus saya di Salemba di Jakarta Pusat, kantor tempat saya bekerja di Jakarta Selatan, kemudian kampus saya satu lagi di Depok, ya. Jadi di tengah-tengah, ke kiri, ke kanan, ya. Dan mendapatkan yang murah itu adalah tinggal di kos berdampingan dengan kuburan. Kira-kira mahasiswa di sini mau ada tinggal kos kosan samping apa dindingnya adalah kuburan ya pasti nggak mau kan ya tapi saya dapat yang paling murah yang paling murah ada yang dekat kuburan apa boleh buat ya karena apa tadi ya saya akan dapat gaji sesuai dengan jam saya masuk kerja ya tiga jam saya masuk tiga kali lima ribu ya lima belas ribu misalnya saya dapatkan gaji untuk satu hari Kemudian, kalau ke Depok, saya naik kopaja. Ya, sekarang zamannya saya ke Jakarta, kayaknya nggak ada kopaja lagi. Dulu kopaja itu yang paling rame, ya, paling rame di eh, Jakarta dan sekitarnya. Naik bis ke, ke kota, kalau bis kota ke kampus Salemba, ya, jadi kejar-kejar bis kota. Ya, makan di warteg, ya, jadi bagi mahasiswa makan di warteg itu bukan hal yang apa hal yang memalukan ya saya juga penggemar warteg ya. jadi makan sederhana ya bahkan saya sampai bilang sama ibu yang merupakan pemilik dari warteg bu saya minta makanan saya tahu tempe sayur itu saja makan tiga kali sehari ya. dan saya cari adalah yang dekat dengan kantor dan tempat tinggal saya Bagaimana dengan gaji? jadi pegawai harian dihitung per jamnya. Ya, jam masuknya segitu yang dibayar. Ya, saya tabung. Ya, kebetulan tahun 2001 ya ada satu bank bisa 500 ribu deposito. Sekarang deposito sudah 10 juta kayaknya. Ya, saya kurang tahu juga. Ya, saya pernah tanya udah nggak boleh lagi 500 ribu. Ya, jadi saya sisihkan, saya tabung. Ya, langsung masukkan deposito karena apa? Saya pikir bahwa apa? Saya harus membiayai hidup e, kelangsungan pembelajaran saya ya di, di semester berikutnya. Ya, saya memang berasal dari anak warga mision, pegawai mision. Tetapi pada waktu selesai kuliah tamat, ya mision udah nggak mau tanggung lagi. Harus apa? Bayar sendiri. Saya nggak mau menyusahkan orang tua saya, jadi saya tabung gaji saya yang harian ini saya sisihkan. Untuk biaya kuliah saya di semester berikutnya, saya nggak pernah beli buku karena saya nggak punya uang untuk beli buku. Jadi saya maksimalkan kebetulan satu mahasiswa dikasih jatah pinjam buku tiga, paling banyak. Jadi saya maksimalkan setiap minggu saya pinjam tiga buku, saya bawa ke kosan untuk apa? Saya belajar. Minggu berikutnya kalau memang masih saya perlukan, saya perpanjang kembali ya. Kemudian teman-teman saya begitu eh, dosen memberikan pembelajaran, ada PowerPoint, ada OHP, ya. Mereka fotokopi, saya enggak punya uang. Saya pinjam. Saya enggak merasa bahwa enggak perlu malu untuk meminjam, ya. Saya ambil kemudian saya tulis, ya. Tulis apa isi dari PowerPoint itu di lembaran kertas yang sudah tidak terpakai lagi. Ya, jadi kalau misalnya ada yang print, print yang salah, dibuang di, di, tempat kerja saya, saya ambil. Belakangnya masih putih, saya tulis apa isi powerpoint yang disampaikan oleh dosen. Beli roti. Ya. Saya selalu kalau dari Salemba ke Blok M, ya di Blok M itu ada satu supermarket, dia selalu bikin diskon 50% roti Ya, itu yang selalu saya incar 50% semua barang diskon saya selalu incar karena apa saya nggak punya uang ya, karena itu untuk bisa saya makan pada besok harinya kemudian saya harus sisihkan uang untuk bayar kos untuk transportasi dan juga tabung untuk beli seragam praktek ya dan kadang saya harus bisa sisihkan waktu uang saya sedikit demi sedikit untuk bisa pulang ke Bandung bertemu dengan keluarga saya. banyak sekali tembok yang saya hadapi. mungkin ini baru sedikit yang eh, saya hadapi, ya. mungkin bapak ibu, para mahasiswa mungkin lebih memiliki banyak sekali tembok-tembok lain selain saya. rasanya pada waktu itu saya nggak sanggup untuk menjalani tapi bagaimana mungkin saya harus berhenti karena saya sudah mengambil keputusan untuk berkuliah, maka saya harus jalani. Satu kali, ya, ada satu mata kuliah yang harus saya ambil adalah mata kuliah biokimia. Dan mata kuliah biokimia ini diajarkan oleh dosen dari fakultas MIPA. Bukan dari fakultas ilmu keperawatan, di sana harus praktikum. Pada waktu praktikum, harus terdaftar mahasiswanya. Pada waktu saya masuk, mendaftar di kuliah, pada waktu itu saya masuk di kelas karyawan, dan kelas karyawan itu dibagi dua: ada yang pagi, ada yang sore. Kebetulan saya masuk di sore ya. Karena saya bisa kerja di malam hari sampai pagi hari. Jadi begitu pulang dari kuliah jam 9 malam saya langsung start untuk kerja sampai jam 7 pagi. Kemudian jam 7 pagi baru saya istirahat. Jam 12 siang saya bangun, makan siang, kemudian berangkat kuliah. Itulah yang selalu saya Rutinitas yang selalu saya lakukan, dan untuk kelas biokimia ini, ya, untuk kelas karyawan yang sore jatuh pada waktu Sabtu pagi, saya kemudian bersama teman saya menghadap kepada dekan fakultas eh, MIPA. Pada waktu itu, hal yang sama terjadi pada Yosua pada waktu Yosua menggantikan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel di mana bangsa Israel harus menyeberang ke tanah Kanaan dan ada dua tembok yang terlihat di sana yaitu ada Sungai Yordan dan ada tembok Yeriko yang mereka harus harus lalui mereka harus kalahkan saya coba cari eh, referensi tentang Jericho ini sendiri, ya. Tetapi saya bukan ahli Alkitabiah, jadi hanya ini yang saya bisa sampaikan. Letaknya di seberang Sungai Yordan, bangsanya itu lebih kuat dari bangsa Israel, dan kota-kotanya besar, kubu-kubunya sampai ke langit, dan bangsa enak tinggi, dan besar perawakannya. Jadi kalau dilihat, sudah orangnya besar, penduduknya besar, tinggi perawakannya, kota-kotanya besar, berbenteng, lebih kuat dari bangsa Israel dan letaknya di Sungai Yordan. Sedangkan bangsa Israel ada di seberang dari Sungai Yordan. Ini saya coba cari Sungai Yordan seperti apa ya? Eh, gambarnya ternyata Sungai Yordan ini yang saya dapatkan gambarnya sudah mengering ya sudah mengering tetapi pada waktu saya lihat ternyata lebar sekali ya jadi kalau dilihat ya lebar dari uh, Sungai Yordan ini adalah 20 meter saya coba cari uh, referensi ya uh, berapa dalam ya Sungai Yordan itu, tetapi begitu saya baca, ternyata Sungai Yordan ini dia berbentuk membentuk satu lembah yang turun sampai kepada Laut Mati. Ya, jadi itulah yang harus dilalui oleh bangsa Israel. Nah, kalau kita buka sama-sama, kalau misalnya Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa berkesempatan membuka dalam buku Yosua. Yosua pasal 1, ayat yang kelima, ya, ini ada yang satu saya garis bawahi, apa yang Tuhan katakan kepada Yosua. Aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Satu janji yang Tuhan berikan kepada Yosua. Uh, bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan dia. Nah, ini gambar uh, Sungai Yordan ya. Itu perahunya kecil ya. Kita bisa bayangkan seberapa lebar ya Sungai Yordan ini. Ini lagi kering ya. nah, Bangsa Israel harus melewati Sungai Yordan kemudian bertemu dengan Kota Yeriko yang berkubu berbenteng. Ya saya coba cari-cari rupanya tidak ada ya anggaplah ini seperti benteng ya kota Yeriko yang sangat tinggi ya bangsa enak ini adalah kalau di dalam bahasa Ibrani disebut dengan anakim ya mereka berasal dari ras raksasa dan dikatakan dalam Ulangan 9 ayat 2 siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak dengan kata lain tidak ada orang yang bisa apa atau bangsa lain yang bisa mengalahkan bangsa enak. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang. Bayangkan orang Israel menyamakan diri mereka seperti belalang. Dan bangsa enak itu raksasa sangat jauh. Ya. Tantangan di depan apa? Bangsa Israel. Ya, ini tadi saya sudah katakan, dalam buku Alpha dan Omega jilid 2 halaman 92 dikatakan bahwa penghancuran Yeriko oleh Yosua dianggap sebagai langkah pertama dalam menaklukkan Kanaan. Jadi menghancurkan Yeriko adalah langkah pertama. Tetapi pertama-tama ia mencari jaminan ilahi dan itu telah diberikan kepadanya dengan mengasingkan diri dari perkemahan itu untuk mengadakan meditasi dan berdoa agar Allah bangsa Israel akan berjalan di hadapan umatnya. Yang saya garis bawahi, Yosua mencari jaminan dari Tuhan dengan cara apa? Mengasingkan diri dengan meditasi dan berdoa. Satu teladan yang diberikan oleh Yosua untuk menghadapi tembok yang besar, salah satu tembok yang besar yang merupakan satu hal yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh bangsa Israel yaitu apa? Dia melakukan meditasi dan berdoa, mengasingkan diri, mencari jaminan dari Tuhan. Sesuai dengan perintah ilahi itu Yosua telah mengerahkan bala tentara Israel. Ya, kalau kita baca ceritanya ya apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua suruh angkat tombak bawa parang atau disuruh apa hanya berkeliling ya tidak ada tidak perlu diadakan penyerangan mereka hanya diperintahkan untuk mengelilingi kota itu sambil membawa tabut perjanjian Allah dan meniup sangkakala sangkakala. Mula-mula berbarislah serdadu-serdadu sekelompok orang terpilih yang sekarang akan menaklukkan kota itu bukan dengan keahlian, saya garis bawahi, bukan dengan keahlian dan keberanian mereka sendiri, tetapi dengan mentaati petunjuk-petunjuk yang telah diberikan kepada mereka oleh Tuhan. Mereka berhasil menaklukkan Yeriko, tembok yang besar itu dengan menuruti apa? Perintah. Menuruti petunjuk Tuhan. Tidak perlu keahlian, tidak perlu keberanian, tetapi hanya diperlukan apa? Taat kepada perintah Tuhan. Bangsa Israel telah memperoleh kemenangan bukan oleh kekuatan mereka sendiri, Kemenangan itu sama sekali berasal dari Tuhan. Perlu dijelaskan kepada Israel bahwa di dalam menaklukkan kanaan, mereka tidak perlu berperang bagi mereka sendiri, tetapi hanyalah sebagai alat untuk melaksanakan kehendak Allah, bukan untuk mencari kekayaan ataupun kehormatan diri, melainkan untuk kemuliaan Tuhan. Raja mereka jadi mereka mau menjadi alat untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Menurut Tuhan dan mau digunakan oleh Tuhan menjadi alat Tuhan. Tidak untuk mencari kehormatan bagi diri mereka sendiri, tetapi mereka diajarkan untuk apa? Memuliakan Tuhan. Oleh iman runtuhlah tembok-tembok Yeriko. -tembok mereka bisa saja berdalih Betapa tidak berartinya usaha-usaha ini dan betapa ganjilnya untuk berbaris setiap hari mengelilingi dinding kota itu sambil meniup sangkakala dari tanduk domba. Ini tidak akan ada pengaruhnya terhadap benteng-benteng yang menjulang tinggi itu. Bisa saja orang Israel mengatakan demikian. Ngapain kita apa? Mengelilingi Biasanya kita berperang, menang. Sekarang apa? kita hanya disuruh berkeliling, berbaris, meniup sangkakala, kemudian pulang lagi, besok lagi, besoknya melakukan hal demikian. Bisa saja bangsa Israel berkata demikian. Tetapi apa yang mereka lakukan, mereka taat kepada petunjuk petunjuk Tuhan. Tetapi rencana untuk meneruskan pekerjaan ini yang memakan waktu yang cukup lama sebelum hancurnya tembok-tembok itu telah memberikan kesempatan untuk berkembangnya iman di antara Bani Israel. Tuhan berikan petunjuk supaya bangsa Israel belajar dan memperkembang iman mereka kepada kepada Tuhan. Kadangkala tembok yang ada di depan kita, Tuhan berikan agar kita belajar memperkembang iman kita kepada Tuhan. Haruslah dijelaskan kepada pikiran mereka bahwa kekuatan mereka bukan terdapat pada kebijaksanaan manusia atau di dalam kegagahannya, tetapi hanya di dalam Allah keselamatan mereka. Dengan demikian, mereka akan terbiasa bersandar sepenuhnya kepada pimpinan ilahi mereka, satu pelajaran yang indah yang Tuhan berikan melalui. Pengalaman bangsa Israel mengelilingi tembok Jericho. Tuhan ingin agar kita terbiasa bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi mereka yang berharap kepadanya. Sebab mengapa orang-orang yang mengaku dirinya sebagai umatnya tidak memiliki kekuatan yang lebih besar, oleh karena mereka berharap terlalu banyak kepada. Kebijaksanaan mereka sendiri dan tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menyatakan kuasanya demi kepentingan mereka. Tuhan ingin agar Tuhan diberi kesempatan untuk bekerja di dalam kita. Dengan cara kita, apa kita harus meminta kekuatan dari Tuhan? Ia akan menolong umat yang percaya di dalam setiap keadaan darurat jikalau mereka mau menaruh segenap kepercayaan mereka di dalam dia dan dengan setia menurut kepadanya. Kembali lagi kepada pengalaman saya. Ya. Saya dibawa ya, bersama teman saya menghadap dekan dari MIPA mohon maaf saya tidak mendiskreditkan mi pak <tapi>, tapi hanya membagi pengalaman ya no excuse kata dekan ini ya saya kami seperti di pengadilan ya dekan duduk dia panggil semua pembimbing ya pembimbing uh, di praktikum ya dia katakan saya nggak mau ya kalian pindah kelas repot ngurusnya, ya. Tidak ada meja yang disediakan tambahan untuk kalian, ya. Kemudian dia tanyakan, siapa di sini bapak ibu pembimbing yang mau bimbing tiga mahasiswa ini yang pindah dari sore ke pagi, dari Sabtu pagi ke Jumat pagi. Semua pembimbing sudah penuh kuota mahasiswanya. Kami bertiga sebelum menghadap dekan kami bertelut dan berdoa. Tuhan, kalau memang Tuhan punya rencana kami berhenti di sini, kami akan berhenti. Begitu dekan mengata, menanyakan kepada semua pembimbing yang sudah dipanggil ke kantor dekan. Ada satu bapak di ujung, kami tidak pernah kenal, kami tidak pernah bertemu. Dia angkat tangan dan dia katakan, saya yang bertanggung jawab menyediakan meja praktikum untuk tiga mahasiswa keluar dari ruangan itu, lutut saya gemetar, kami berdoa, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Satu kutipan yang saya ambil dari buku Renungan Pagi dalam pelayanan pelayan Injil halaman 226, Sementara kita sibuk dalam pekerjaan kita setiap hari, kita harus mengangkat jiwa ke surga dengan doa. Permohonan dalam hati itu naik seperti kemenyan di hadapan tahta kasih karunia, sehingga musuh tercengang. Orang Kristen yang tetap hatinya kepada Allah sedemikian rupa tidak dapat dikalahkan. Tidak ada seni kejahatan yang dapat membinasakan damai sejahteranya. Semua janji dari firman Allah, segala kuasa karunia ilahi, segenap sumber daya Yahweh dijanjikan untuk mengamankan kelepasannya, sesibuk apapun bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi mahasiswa yang saya kasihi sisihkan waktu kita untuk berdoa. Tuhan tidak akan pernah lalai dengan janjinya. Allah membaca pikiran yang tersembunyi. Boleh saja kita berdoa tersembunyi. Mungkin kita berdoa di dalam kamar kita, mungkin kita berdoa di pada saat kita sedang mau menghadapi satu masalah yang sangat pelik, dalam kondisi misalnya kita berdiri mungkin di depan kantor dekan, mungkin di depan pintu bisnis office, ya boleh saja kita berdoa tersembunyi, dan ia yang melihat, yang tersembunyi mendengar, dan akan memberikan kita upah secara terbuka. Akhirnya, saya bisa tamat. Tanpa harus mengulang satu pun mata kuliah, tamat tepat waktu, dan itu semua berkat Tuhan. Selama saya berkuliah sambil bekerja, dinas malam, puji Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak baik kepada saya. Puji Tuhan saya tidak pernah sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Karena saya tidak punya uang. Zaman dulu ada BP, ada namanya jam sostek. Jam sostek itu saya sudah cairkan untuk uang kuliah saya di awal. Saya nggak punya uang lagi. Jadi buat kita semua, buat saya secara pribadi, bapak, ibu, dan para mahasiswa semuanya. Ikutilah petunjuk Tuhan. Bagaimana kita tahu petunjuk Tuhan dengan kita membaca firman Tuhan. Andalkan Tuhan. Selalu andalkan Tuhan. Pada waktu kita punya masalah, jangan kita lari kepada orang. Jangan kita lari kepada pacar kita. Ya, Kalau istri saya katakan, jangan cerita dulu kepada saya, sebelum berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan pertama kali. Ceritakan semua keluh kesah kita. Ya. Kemudian, baru kita boleh cerita kepada orang yang kita percayai untuk memberikan solusi dan tetap terhubung dengan Tuhan melalui doa. Jangan pernah kita berhenti berdoa, seberapa banyak tembok kita. Berapa banyak tembok kita yang kita miliki, Tuhan akan hancurkan. Tuhan akan bukakan asal kita apa? Mau percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Selamat Sabat. Tuhan memberkati. Saya bawakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. sebagai lagu penutup kita sama-sama bernyanyi dari SDM 0 nomor 88 I sing the mighty power of God jemaat diundang berdiri I sing the mighty power of God that made the mountains rise. mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang maha pengasih dan penyayang, panjang sabar serta besar kasih setiamu, Allah yang menopang kehidupan kami. Ampunkan akan segala dosa kesalahan kami yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang timbul dalam pikiran kami, terucap dalam perkataan kami, dan bahkan kami lakukan dalam tingkah laku kami. Ya Tuhan, kami berterima kasih. Engkau telah memberikan satu pelajaran yang sangat indah melalui pengalaman Yosua dan bangsa Israel. Seberapa banyak kesulitan yang kami hadapi apabila kami selalu mengandalkan Engkau, bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Engkau akan membukakan jalan. Berkati kami agar dan ajarkan kami agar kami selalu percaya sepenuhnya Kau dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua Bapak Ibu, para mahasiswa yang sudah hadir pada acara Vesper ini, baik di ruangan ini maupun melalui akun Zoom, Facebook, dan Youtube. Biarlah berkatmu menjadi bagian mereka semua. Ya Tuhan memberkati mahasiswa kami yang berkuliah saat ini, sepanjang summer ini, Engkau kiranya memberkati mereka. Berkati kedua orang tua mereka dan sponsor mereka. Berkati juga mahasiswa lama kami yang mungkin pada saat ini sedang berlibur, bekerja, magang, atau berjual buku. Engkau kiranya memberkati mereka, mencukupkan kebutuhan mereka, berkati orang tua mereka, para sponsor mereka juga ya Tuhan. Ya Tuhan kami akan berpisah dari ruangan ini. Kiranya berkatmu menjadi bagian kami semua dan biarlah kiranya hari sabat ini menjadi hari kesukaan dan hari kenikmatan bagi kami. Besertalah dengan kami sepanjang kami pulang dari tempat ini. Dengarlah doa kami. Terima kasih Tuhan engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah ibadah Vesper kita pada malam ini, kiranya firman yang telah kita dengar menjadi berkat sukacita bagi kita dan kepujian bagi nama Tuhan. Ada satu pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama dari Kampus Ministry, saya akan bacakan. Shalom, kami dari Kampus Ministry mengundang seluruh staf, dosen, dan jemaat unai untuk mengikuti doa subuh yang diadakan setiap Sabtu pagi jam 5 WIB di NDG. Kami sangat menghadap, mengharapkan kehadiran Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian. Terima kasih dan Tuhan memberkati.